mantep tenang. Hey, 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 hey. Eh, gue ngerti HP gue. HP gue mana ini ya? Nggak tahu. Wah, gue yolali. Nah, ini ya? Saya jadi bingung, Pak. Papa itu harus punya asisten. Ini bapak ini? Ini namanya sari mie buas, mie goreng rasa fried chicken ayam crispy. Bawa sendiri? Iya. Bikin sendiri? Iya. Pedro, kamu udah punya asisten loh? Punya. Wah, gila. Masa PPKM gini kamu malah punya asisten? Makan sendiri? Iya. Hei, iya itu dimakan sendiri. Tak makan ke surah, makan asisten juga. Ini loh Pak, yang puas harganya, ya. Puas kriuk ayamnya, puas porsinya, juga puas harganya, ya. Porsinya. Cocok sekali buat teman-teman yang mager di rumah, stoknya diakai. Langsung saja diborong-borong. Kamu pasti penasaran, kita mau kemana hari ini? Kamu aja penasaran, apalagi saya. Penasaran enggak? Penasaran enggak? Penasaran enggak? Ya penasaran lah. Masa enggak? Kita kemana, Pak? Langsung aja terus. Tetap jalan-jalan. Mantap banget. Ini kan aku ya. Ini kita ngapain? Mau ke sini, mau ke di desa Merangkit. Kita itu di sini itu kan tercatat pin. Buat jangan humbo doan kan itu tidak ada listrik. Oh iya. Ini taman loh ceritanya. Ini kan tamannya kotor. Kita kan dalam rangka ini HUT RI juga loh, 76 loh. Kita itu harus bersih bersih. Apa disumet aja biar malah ndang cepet ya? Ya. Halo pemirsa. Para dolanes-dolanes di seluruh Jawa Tengah dan sekitarnya, dimanapun ada berada yang menyaksikan ketampanan kita berdua. Hari ini kita akan investigasi di salah satu desa di wilayah Sukoharjo, tepatnya di daerah Polokarto, yaitu di desa Meranggen. Nah, saat ini kita pasti belum tahu, jangan juga belum tahu kan, maksudnya. Kita tidak tahu, maka sama-sama tidak tahu, kita cari tahu. Saya kasih tahu. Akhir Moko ini ternyata salah satu anggota yang mengepalai dari PKK, Limas, RTRW, dan juga KST. Kalau saya adalah dari LPMD, BPD, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Apa weh? Kita di sini itu berada di desa Meranggen. Kenapa di sini? Apa yang bisa kita kupas di sini? Dengar-dengar, lihat-lihat, dan juga cium-cium bahwa di sini itu ada banyak sekali UMKM atau industri lokal dari betul. Masyarakat desa. Karena penciuman agen Moko ini sangat lihai sekali, ya, karena beliau ini jebolan KA9, jadi tahu di mana lokasi UMKM yang bagus di area Meranggen ini. Wah. Wah. Salah satu potensi dari desa Meranggen. Dia itu UMKM bagian knalpot. Waduh. Sombong ya semuanya. Dia bukan sombong. Bisa. Dia fokus. Oh iya. Ya. Oke, ini begitunya aktivitas di siang hari di desa Meranggen luar biasa sekali. Kita mau masuk ke desa nya. Soan dulu saja. Ya, soan sama beliaunya. Ke dalam ketemu Pak kepala desa, kemudian ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, ya. Kita akan kupas tuntas seputar Meranggen seperti apa. Jangan kemana terus. Duluan. Duluan. Assalamualaikum. Wah, Pak, teman saya mana ya Pak ya? Oh, kamu jangan muter-muter kok, dermolem aja loh. Kamu nggak sopan. Pak, selamat pagi Pak, saya agen Londo. Oh iya siang. Ini kita dari duluan-duluan. Pak, kita itu mau ketemu sama Pak Lurah nih. Yang mana ya? Saya sendiri Mas. Oh, Pak Darmadi, dan ini Bapak. Pak Giatno, giat sekali beliaunya. Ini gini Pak, saya kan dapat informasi dari salah satu warga di sekitar Sukoharjo. Yang di perempatan itu loh Pak, yang tadi gini itu, wah saya tanyain Pak, hanya suruh kesini Pak. Ya, jadi kaitannya dengan kita tuh sedang mencari potensi dari satu desa dimanapun yang kita sedang jalan-jalan. Betul, dan kita dengar-dengar di Meranggen ini kaya akan UMKM-nya Pak. Wah, ya. Saya penasaran ini Pak. Apa betul ya Pak ya? Ya memang benar Pak. Intip. Oh, Intip. Intip itu yang berada di wilayah Gunung Sari, terus keripik tempe. Keripik tempe. Wah, keripik favorit tempe saya ini. Di wilayah
tuku sangiran. Ada juga keripik apa telur asin di tempatnya Bu Nawir itu, apa tuh tahu apa tahu cilok apa itu, oh tahu cilok tuh nah, oh berarti pemerintahan desa juga sangat mendukung sekali bahwa UMKM kita untuk bisa tampil biar dikenal masyarakat ya, juga dengan pelatihan-pelatihan yang sangat banyak juga. Nah di sini kita tuh pengen penasaran mas Binya, pengen langsung datang ke home industrinya ya? Ya. Nah kira-kira kalau kita pengen ini dia keripik telur deh. Bisa keripik telur, nasi yang tahu, kemudian banyak ya, kita nanti kita cari tahu alamannya aja. Nah, tapi sebelumnya kita nanti datang ke sana bang, mungkin harapannya nanti kedepannya seperti Pak Diabno dan juga Pak Darmadi sendiri untuk para UMKM ini yang sedang kreatif membuat industri-industri rumahan semacam itu seperti apa? Seperti apa bang? Oh. Kami sebagai pemerintah desa sangat mendukung sekali karena kita menopang kehidupan mereka, kehidupan mereka menjadi istilahnya menjadi maju dengan adanya UMKM itu rakyat-rakyat itu bisa maju. Nah, Pak Lurah sendiri seperti apa ini harapannya? Yang penting di desa Mangen selalu aktif dan selalu mensupport. Wes keren, luar biasa sekali ya. Berarti support dari desa sangat luar biasa dan itu akan meningkatkan nilai perekonomian teman-teman UMKM semua. Nah. Jadi kalau teman-teman mungkin penasaran atau yang ingin peneliti, bagi peneliti-peneliti tentang kegiatan-kegiatan kreatif atau UMKM yang di Mangen, Meranggen ini bisa datang ke kantor sini ke Tanah dan Pak Diabno menjelaskan sedetail-detailnya. Nah, betul. Nah, sekarang pasti penasaran. Nanti, penasaran pengen datang langsung ke lapangan seperti apa seperti itu di masyarakat sini. Kita akan coba tilis satu persatu ya Pak ya, UMKM ini seperti apa? Kode penasaran, jangan kemana-mana tadi. Dolan-dolan, mantep banget. Dolan-dolan, pancen mantep tenang, pancen mantep tenang. Goleki bebek lah ketemu-ketemu ndo. Kita itu susah. Saya mau pengen menikmati nuansa-nuansa rasa dari bebek goreng, bebek bakar gitu loh. Bebek kalau jam siang-siang begini itu mereka istirahat jajan makan siang. Ya, tadi malah infonya bebek kalau siang itu dinya dolan. Enggak enak dong. Harus ke kali dong. Ini kalau jam-jam segini bebeknya pasti lagi nyiup, lagi makan siang. Mending cari yang lainnya baik gimana? Gimana kalau kita nanti cari yang kambing goreng? Saya sebentar. Saya cek dulu. Apa kui? Telur. Telur bebek. Sepertinya. Cocok itu. Kalau enggak ada bebek, telurnya bebeknya pun jadi. Cocok. Wih, ada lagi. Wah, iya. Seperti anu ya, harta kailun. Iya. Wah, dua. Wih, ada lagi. Ada lagi. Wah, tiga. Ada lagi tuh. Ada lagi. Wah. Empret. Bukan. Ini bebek semua. Wadah lagi. Wow. Wadah lagi. Ya jangan. Ini buat makan untuk wah, ada lagi. Lah kok ini udah ditato ya? Berarti di sini ada yang peternak bebek atau apa namanya? Peternak bebek yang mengolah telurnya. Ini berarti ada yang punya. Ya udah daripada nanti ditarik, kita bawa dulu aja. Kita cari orangnya, kemudian nanti kita minta godok, mateng kita bawa pulang. Kita dandaki ya. Ya oke. Okay. Ah, kan jalan-jalan. Iki nemu ndok bebek. Bebek era nemu. Kali ini akan mengupas tentang berhubungan dengan perbebekan, yaitu telur sampai apapun, ya. Kira-kira dulu ada siapa ya? Penasaran tuh mesti. Saksikan kita. Jalan-jalan. Muat. Tak 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 tak. Bantu-bantu telur itu dulu. Ada tempatnya di sana dong. Kita mau dandak ke. Ya, wis. Ayah. Oh iya. Banyak. Wah, kayaknya enggak cuma banyak bebek. Iya, itu bebeknya pada baris, telurnya. Ini kayaknya enggak hanya bikin telur asin deh. Kita penasaran sih. Ini kita sana yuk. Halo. Halo. Saya tadi lihat ada telur. Ini buat anu telur. Iya, ini buat
Buat bikin telur asin. Iya. Tadi kebetulan saya nemu telur darah biru, Mbak. Ini mau ndak ke? Ini bol. Iki bal. Oh, itu ndak toh? Lah gimana ndak iki? Ini kita tadi kan pengen cari bebek. Tapi ternyata susah cari bebek, malah nemu telurnya. Jadi kepikiran, ini sama-sama telur bebek, kira-kira kita kan sering makan telur asin. Betul, ya, kebetulan. Ini buat telur asin. Iya. Wah, pas banget loh. Boleh dong. Bukan telur asin, Mas. Ini masih dari kandang ya, masih kotor, dicuci bersih dulu. Oh, sebentar. Mbak ini sedang ngapain? Sedang tahap pencucian telur. Telur dicuci? Iya. Loh, itu di rumah saya pada ngendok disentor kok ini mati cuci. Ini telur saya di rumah enggak cuci terus. Oh, oh iya. Oh, no. Wah, terus berarti dipajang. Ini memang mau bikin apa toh, Mbak? Ini bikin telur asin. Oh, ini kantor bolak-balik. Saya belum ngerti, ini ternyata Mbak E sedang nelur asin. Bentar lagi ngendok lagi nih Mbak E ya. Kita tunggu ngendoknya asin. Telur asin, buat telur asin. Nah, iya namanya nelur asin. Ini... Emang telurnya harus telur babek ya, Mbak? Kalau saya punya telur banyak. Kalau saya punya telur anu kalkun, kan gede. Ini kebetulan kakek saya punya burung unta, telurnya segini. Kira-kira bisa dia? Bisa. Pokoknya segala jenis telur itu bisa ya? Oh, maksudnya tesnya lebih enak telur bebek ya. Oh. Ini dari fresh tuh kandang. Iya, dari fresh kandang. Terus langsung tahap pencucian seperti ini. Iya. Terus setelah itu, setelah bersih seperti ini. Ya, terus nanti di? Nanti ditiriskan dulu biar ini apa? Airnya anu, apa namanya? Kering ya? Kering, biar airnya kering. Terus setelah itu? Setelah itu masuk sini. Ini. Masuk sini. Kita akan ke tahap ngendok asin ya. Sampai sini. Ini Mbak Sinten atau Mbak Asmane, Mbak? Mbak Sugiharti. Mbak Sugiharti ini sedang melakukan proses namanya pengasinan telur. Ini bubuk bata yang udah lembut. Mm-mm. Terus dikasih garam. Jadi bahan yang digunakan adalah bubuk bata yang sudah dikasih garam sehingga asin. Mau dicicipi? Berasa. Ya ini enggak enak. Enggak enak. Setelah itu baru di. Kalau udah adonan seperti ini. Ambil telurnya. Diputar seperti ini. Wah, muter dah. Harus oh, sampai bentuknya semua, jadi begini. Semua permukaan harus sampai tertutup begini. Tanah liat. Iya. Oh. Semua permukaan harus tertutup. Oh, gampang toh ternyata gendong asin ki. Lah ngono tok toh. Lah pun mang tutuk e. Lho kok tutuk e ya kok. Lah kan ahlinya ahli ya, saya kan bukan ahlinya ahli. Itu udah 14 hari, jadi ini udah matir, udah waktunya direbus. Oh, ternyata prosesnya seperti itu, Konco Dolan. Ada tanggalnya ya, yang sampai ember ini berapa isinya ini? Ini segini 300 butir. 300 sampai 350. Wah. Wow. Ini dapat seperti sampai 14 iya, hari ya? Sampai 14 hari. Setelah itu dikukus. Setelah itu dibersihkan seperti ini, dulu, dicuci, dikukus selama 3 jam. 3 jam pas sudah jadi telur iya, asin. Sebelum dikukus harus sorot satu-satu. Demi menjaga kualitas. Oh, disorot. Nanti kelihatan. Iya, nanti kelihatan. Kelihatan ini asin enggak gitu? Kelihatan apa? Kalau bening kan kualitas masih bagus. Hmm. Kalau agak buram harus disortir, dibuang. Oh. Iya, enggak layak. Nah, untuk itu padahal sudah 14 hari juga ya? Iya. Itu tingkat kegagalannya itu karena apa Mbak biasanya? Biasanya pori-pori. Oh. Pori-porinya ada yang kecil, ada yang besar. Misal seperti ini. Coba yang ini Mbak. Ini pori-porinya besar apa kecil? Enggak ada pori-porinya. Enggak ada pori-porinya. No. Misalnya ini ya Mas, ini pori-porinya terlalu besar. Oh iya. Yeah. Ini nanti rawan apa ya? Gagal. Oh gagal, biasanya gagal. Jadi istilahnya doburik. Wah, kulitnya kelihatan banget. Kelihatan banget ini serat-seratnya. Kondisi masih mentah. Bagus. Masih bisa dipakai untuk anu ya, goreng. Hanya saja enggak cocok kalau dibuat ndok asin gitu ceritanya. Jadi kalau mau bikin telur asin harus teksturnya yang ini halus ini. Ini halus. Dan yang penting adalah untuk beli atau cari ndok asin itu ternyata enggak harus ke Brebes loh. mulai ke Jakarta mampir mau ndok asin, ya ternyata di Polokarto ya enek. Ini kalau bisa tahu tanya nih Mbak, untuk sehari itu kira-kira bisa produksi berapa telur asin? 250
Oh, berarti sedino itu guys ember sampai ember ya. Karena jadwal sudah terjadwal. Ini 31 Juli, 26 Juli. Ini kita pindah kertasnya wis mumet ya, Mi ya? Iya, nanti enggak masen. Oh, iya iya iya. Ini pun juga tergantung jumlah bebek yang bertelur. Kalau bebek agak macet bertelur, yo kita enggak produksi gitu berarti nggih. Kita kan udah ada langganan kandang. Mm-hmm. Jadi insyaallah bisa produksi setiap hari. Oh, udah bisa di stok. Bebek yang di rumah enggak mumpuni, ada stoknya dari luar. Wah, iya. Sehari ada 2000 butir aja. Wah. Itu yang di sana kan ada 2000. Itu bebeknya berapa? 19. Telurnya 2000, bebeknya 1999. Yang satu sing siji mejen masara kendong. Mbak, berarti di sini juga jadinya kan sudah jualnya mentah sama matengnya. Iya, keren. Mentah, berarti lalu apa namanya jadi tadi langsung dikukus di sini juga. Iya, dikukus selama 3 jam. 3 jam ya. Berarti proses dari mentah sampai akhirnya siap edar, siap jual itu berapa hari? 14 hari sudah cukup. 14 hari sudah cukup, sudah bisa dikonsumsi, sudah bisa dibeli. Makanya gini dong, modelnya 14 hari panen ya. Hari ke-15 buah. Hari ke-16 buah. Jadi nanti setelah itu nanti akan sampai 4 hari ada terus. Hari ini bendino gawe apa mereka enggak mungkin kenaan stok lo. Makanya ini kan di, karena produksinya itu ya di 14 hari, makanya dia setiap hari buat, nanti setiap hari ada yang panen. Oh iya. Pernah enggak Mbak kasus gitu? Telur kemudian agak sedikit langka, jadi nggak dapat. Akhirnya bertelur sendiri gitu, belum pernah. Oh, bisa pernah. Dan tadi omong. Terus itu pasti lihat ada yang kayak anu karak atau keripik itu. Itu kerupuk. Ya. Ngobrol gini tuh kita sambil ngemil-ngemil gitu kan, yo enak toh Mbak. Ya, ya. Kira-kira ada yang bisa dikemah-kemah apa gitu Mbak? Ada. Wah, makasih loh. Ada gue. Apa gitu? Mbuhi. Itu namanya kerupuk telur asin. Jadi telur asin yang udah matang dibikin kerupuk. Ah, ngapusi. Kerupuk telur asin tuh. Kayak enak musik itu. Amin. Mariuki. Enak tuh. Ya, enak, rasanya seperti oh, ini. Usus goreng katanya. Coba. Ya. Oke, kita akan lihat bagaimana proses dewe. Ini kripek telur asin. Oke, jangan kemana-mana tetap di Tulang Tulang. Mantap banget. Tulen-tulen, mantap banget. Nah, tadi kita sudah lihat prosesi bagaimana labuhan yang dilakukan oleh Mbak Sinten, Mbak? Mbak Sudiati tadi ngelabuhin apa nggih, Mbak? Bikin telur. Ternyata bikin telur asin sama bikin. Sekarang ngirisin apa ya? Bikin ini katanya. Bikin kerupuk telur asin. Jadi oh, yang kita lihat tadi di jemur tadi. Iya, iya, betul sekali. Itu kalau sudah di nesu. Ini telah dipotong-potong dijemur tadi. Ya, ya. Ini bukan telur asin berarti ya, Mbak ya? Ini telur asin. Kalau telur asin itu kan begini. Ini telur asin kok. Iya. Saya kira tadi ini dikupas, digrisi. Bukan. Ini masih diolah lagi seperti bikin adonan kue. Oh, jadi dua bagian terus dibikin seperti lontong. Lontong. Kuningnya tetap di tengah seperti cak tolong ya. Itu seperti lontong, seperti telur. Oke, terus kalau untuk yang ini apa namanya? Ini bahannya dari apa berarti? Bahannya dari telur asin yang udah matang. Oh, ini berarti. Terus ada penyedap rasa, kaldu ayam. Diambil semuanya putihnya dan putih sama kuningnya diambil semua. Tapi dipisah. Dipisah. Oh. Juga adonan. Terus dicampur. Ada tepung terigu. Terigunya ya. Sama kanji. Terus dipisah kuningnya iya. Kemudian baru disatukan lagi kalau sudah adonannya iya, jadi iya, ya. Setelah jadi adonan jadinya seperti ini nih, yang kuning, ini yang putih. Iya, iya. Oh ya. Oke, untuk saat ini produksi antara telur asin dan dengan keripik ndok asin ini bagus yang mana?
Wah. Secara penjualan ya? Iya, sama-sama bagus. Alhamdulillah masyarakat banyak yang suka. Karena kan ini kan cemilan yang sehat. Iya. Enggak ada bahan pengawet. Iya, sehat. Tak berapa bulan? Banyak protein. Jual yang mentah aja. Yang mentah. Oh, ini mentah toh? Boleh sendiri. Oh, iya nih. Ini harganya beda ya kalau yang mentah sama mentah? Iya. Biasa beda dong. Yang mentah 1 kilo 80.000. 80.000. Iya. 80.000. Ini kemasan 500 gram, setengah kilo ini. 40.000. Kalau yang ini 12.000. Ini di bawahnya berarti ya? Iya, di bawahnya. Sekilo 80, setengah kilo 35.000, Pak. 40.000. Alah, batimu kakean loh. Yang mateng. Yang ini 12.000 kemasan 100 gram. Kalau menurut jenengan, proses dari pembuatan telur asin kemudian membuat keripik telur lama. Sama bertelur, susah mana? Ya, susah. Oh iya, enggak usah yang itu. Ini aja. Susahnya di yang bikin keripiknya ya. Yang lebih rumit sedikit. Dan lebih rumit. Itu jenengan nganggap itu susah? Enggak sih, kalau udah. Jenengan udah kaya kayak gini masih menganggap ada susah. Luar biasa. Padahal omsetnya sendiri untuk saat ini, untuk telur asin sama ini banyak mana, Mbak? Alhamdulillah banyak telur asinnya. Karena masih dalam tahap apa ya, perkenalan sama konsumen. Belum banyak yang tahu. Ini? Iya. Ini kenalan di mana? Kenalan di sini. Dia mau perkenalan. Untuk memperkenalkan di sosial media. Oh, memperkenalkan. Berarti luar biasa sekali. Seorang gadis, perempuan yang memiliki nilai inteligensi sangat luar biasa sekali mau memproduksi hal-hal seperti ini yang akan mengangkat derajat dan nilai perekonomian Anda. Pun gak ada garwa dari. Oh lagi ini ikut telat deh. Telat. Luar biasa. Ini berarti membantu perekonomian keluarga. Alhamdulillah. Namanya apa sih tadi? Wah, Sultan Ardana, dada. Keren tenan. Wah, alpate kayak ning kono kayak. Oke, semoga ini laris terus ya, Mbak. Apa namanya keripiknya? Mbak Ardana gitu. Kita doakan nanti setiap hari ada inovasi baru. Amin. Jangan nanti dalam satu tahun sudah punya 130 anu variasi. Oh, nanti beliaunya ini rencana bulan depan tuh mau mengembangkan ke outlet-outlet, Pak. Ya. Oh. Nanti akan ada sekitar target sebulan ada berapa outlet nanti? Target sebulan ada 10 outlet. 10 outlet bayangkan, Pak. Berdiri loh, Pak, outletnya sendiri loh, Pak. Ini kalau teman-teman nih kalau dolan nih pengen lihat perkembangan dari telur asin dan juga keripik apa jenenge? Keripik telur asin. Nah, ini mau lihat di IG-nya atau sosial media jenengan apa? Aku belum punya IG, adanya yang Facebook. Facebook untuk pemasarannya ya. Facebook untuk pemasaran online, Facebook semua via Facebook dan WhatsApp. WhatsApp ya. Iya. Bisa. Facebooknya apa? Facebooknya atas nama Nagita. Nagita. Tidak gitu aja. Iya, Nagita gitu aja. Nagita gitu aja ya. Nagita Tersin? Enggak. Kok Tersin? Telur asin. Oh iya. Wah, anu teng klenyit. Nagita. Nagita gitu aja ya. Nah kita nanti mungkin ditambah produksi telur asin gitu, ben gampang dong ngerti. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen mengikuti perkembangan UMKM-UMKM di Indonesia, yang ingin ikut berkancah di sini, ikut mengembangkan dan ikut menambah pundi-pundi Anda, pengen gabung tadi, perlu nyunggi-nyunggi, Anda juga bisa jadi resellernya dari mana kita ya. Pokoknya saksikan terus program spesial yang sangat inspiratif menggugah selera kita pastinya tetap di Dolan-Dolan ini setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, hanya di TAT mantap bersama kita di Dolan-Dolan mantap, Pak. Mbak, ini kita go sampel ya. Iya. Wah, matur nuwun.